Belum, belum. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini insya Allah akan mendaki Gunung Merbabu via Tekelan. Dan inilah suasana base campnya. Ya, ramai lancar. Persiapan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ini guys, estimasi perjalanan dari base camp. Cost pending 1,2 kilo, 1,1 jam. Terus sampai di mana ya? Ke mana ya? Mancar. Kita akan pemanasan dulu. Nah, ada kuat yang baru. Ini menunjukkan pukul 8.59, jam 9 pagi. Akhirnya bisa menapakkan kaki di base camp pendakian Merbabu via Tekelan. Tuh lihat orang yang bisa liburan. Iya. Yang puas. Mantap. NF. Ah, Imam sedang preparing. Wih, mantap. Merbabu. Masya Allah. Bentar lagi kita akan memulai pendakian jam 9.11. Arahnya sama. Nggak tahu mau naik ojek apa enggak. Kita berdoa mudah-mudahan semua lancar sampai turun kembali. Ini porter kita siapa, dengan siapa? Mas Yadi. Mas Kipok. Wah, mantap. Siap. Pak Saiko, Pak Imam, Pak Budi, Diki Abusen. Ya, check it out. Stay tune. Kita akan via ojek ke pos 1. Ini kita mau hati-hati mbak ya. Nah, oke guys, kita akan naik ojek. Bismillah. Yap. Yuk.
muda, Pak. Iya. Ini darah tua. Benar-benar. Ketemu. Kita udah sampai di pos 1 dengan tanpa jerih payah yang berarti pendaki ala-ala pipi-pipi IP ya, cari seneng ya, jangan cari susah ya. Alhamdulillah ya, iya, keluar kemarin udah disiksa, siksaan yang benar-benar ini. Ini sekilas pemandangan pegang hati. Jadi kita di pos 1 sekarang jam 9 lewat 26, MDPL-nya 1922. Oke. Okay. Yuk kita nonton, kita nonton. Kita lanjutin ke pos 2. Estimasi berapa ya? Pokoknya lumayan panjang nih pos 1. Jangan dekat anak deh, nanti ngomong kedengeran mulu. Ngomong apa? Jadi gini. Ayo. Kita ke pos 2 ya. Mantap. Ini yang namanya fun hiking katanya. Ada tenda, kita gelar tidur. Gitu katanya. Mantap. Tentek. Ayolah, ayo Pak Budi,
GoPro Max. Pelantungnya jual 2 juta sini. Ini kadang-kadang motor 5 juta, GoPro 2 juta. Aduh. Enggak apa-apa, namanya juga nawar, boleh dong. Nawar sadis ini mah namanya. Aduh. Mana tahu teman berbaik hati ya kan? Kalau teman kayak 5 juta deh enggak apa-apa. Maksudnya deh enggak apa-apa. Berarti anak harus nawar punya antum juga nih. Kan nggak dijual. Iya, dijual ya. Pernah kan ya? Kalau ada yang dijual lah, ntar tungguin. iPhone 3 juta. Sadis lagi. Pembinaan terdalam. Lah kan, nomor sadis. Gak apa-apa. Ayo, Mam. Ayo. Mantap, Masya Allah. Kita udah lewat pos 1. Ih, pos 1. Masih segar. Ini mantap. Siap, siap. Alhamdulillah pos 1 tanpa hambatan dengan ojek. Amin. Foto bareng di Nepal. Wih, di Nepal. Keren dong. Ini wishlist yang akan dipertimbangkan nih. Disponsori oleh Ejer. Pak Nau. Pak Nau. Pak Nau. Nih lihat deh. Ejer Are Bird. Wow. Wah, mantap kan? Ini apa lagi? Beda lagi nih. Apaan ini? Apa? Ini sepatu. Oh, beda lagi. Oh, Puma. Masyaallah. Masyaallah. Kaya akan rasa. Tadi ya. Guys ya. Ini juga nih jagoannya. Lulusan Bang Rango. Anehnya seminggu kemudian kita naik Merbabu, guys. Ini namanya apa ini? Pendaki apa? Apa ya? Pendaki ini nih. Ya kan, Dev ya? Apa? Kemarin seminggu yang lalu kita ke Pangrango. Kucuk-kucuk ke Merbabu. Ya, gimana ya? Ya, gimana lah pokoknya udah. Ceritanya mendaki ceritanya. Ada yang moto dari belakang. Ayo tuh, moto. Tuh si Imam. Besok-besok kita sewa orang khusus moto-moto yuk. Astagfirullahalazim. Cepet aja, cepet gitu ya. Paling nambah berapa, tapi khusus dia gitu. Kalau nggak bagus kan kita marah-marahin. Nggak bayar. Oh ini sungainya kering guys. Katanya tadi kata tukang ojek 10 hari nggak turun hujan di sini. Jadi kabut-kabut aja. Tuh. Ya. Sip. HM9. Kalau nggak salah nanti sampai atas HM berapa gitu. Ya kita ini aja lah. HM 1000. Ya Allah, banyak amat. Ya 900. Astagfirullahaladzim. 91 lagi. Kacau. Allahu Akbar. Ya, mulai ngegas. Pelan-pelan Pak Sopir. Bawa carrier nih Pak Sopir. Ini gak bawa logistik, cuma bawa baju masing-masing. Iya, makanya. Alhamdulillah tapi. Buat tidur doang. Buat tidur doang ya. Alhamdulillah cuacanya cerah guys. Walaupun tadi sempat berkabut. Ya, terus mendaki. Ahidiki, aman? Alhamdulillah, aman, masih aman. Baru 30 meter, 300 meter. Masya Allah, semoga segera aman. Tetap aman, maksudnya. Ya, ini saling merekam. Apa itu capek? Gimana? Apa itu capek? Ya begini capek itu. Begini capek itu. Begini capek. Samsung Health. Gimana? Ini kok capek? Lucu sih. Capek. Aduh. Ya. Workout pause. Oh,
It was a different things. Ini bangkunya bangku istirahat. Belum. Jalan dulu. Ayo. Harus seteguk air lu. Stop. Iya, cici. Baru 450 meter. Ya. Masih nanjak terus. Belum. Yang minum-minum keratin. Itu apa keratin? Iya, keratin. Itu carrier apa backpack baru? Backpack yang lama, yang biasa pakai. Oh, yang kegede gitu. Emang beli carrier? Makin naik makin segar. Aduh. Acak. Hati-hati. Ya, lanjut ya. Hampir saja ya. Teruslah bertakbir. Allahu Akbar. Masih menanjak. Masih nanjak. Ih, ini. Kalau direkam harus lari. Habis ini jalan. Cakep ini. Jalan. Sudah mulai terbuka pemandangannya. Hutan-hutannya sudah berlalu. Nah, itu dia. Ah, Imam dengan semangat sepatu pumanya. Masyaallah. Penyemangatnya. Teman-teman semua nih. Bagaikan puma. Mantap. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di pos 2. Pos 2. Lereng Putih. Tempatnya bersirat para pendaki. Oh, di rumah. Pos 2 Lereng Putih. 2200 MDP. Sip. Oh ya. Selanjutnya adalah pos Gumuk Mentul. Gumuk Mentul. Terima kasih Bang Aul yang telah memfasilitasi GoTrek. Ya. Mas. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Mau gitu. Mau ya. Saya pengin berjemur malah. Gimana? Bang Saiful. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ganding enggak ya? Alhamdulillah. Pak Budi gimana Pak Budi? Saya alhamdulillah nih fit nih sekarang. Fit ya? Kemarin sempat tadi udah sempat meriang-meriang lehoy malam. Alhamdulillah. Dag-dag-dag juga banyak berdoa aja. Iya. Alhamdulillah teman-teman pada doain. Alhamdulillah. Allah kabulkan ya. Alhamdulillah. Saling mendoakan ya. Mudah-mudahan fit sampai pulang. Amin. Oke. Okay. Ya kan. Tekelan, enggak ada AA-nya, tekelan. Ada kata tekelan enggak? Ada kata. Tekelan. Masih jauh ke atas. Sangat. Masih terus ke atas. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah pos 2 kita lanjut lagi ke pos 3, namanya pos apa ya? Tadilah namanya. Lihat guys. Terus
Mantap. Lalu dia lagi ada yang kerja, warga setempat masang jalur pipa air. Lalu kita nonton ondel-ondel, kita lanjutkan. Kabutnya di bawah. Masya Allah, merbabu memang another level. Aish. Tahu dulu dong bos. Pohon-pohonnya kayak. Waduh. Nih. Apa? Esotik udah majestiknya. Sampai pagi juga aman kali ya. Keren banget, masya Allah, subhanallah. Bawahnya juga. Wah. Udah masuk YouTube, tenang lah. Masuk YouTube. Yuk. Akasia apa ini? Bakar masih muncul daun yuk. Ayo pada siap-siap. Pada siap-siap. Bentar, geser lagi. Ini bagus nih gate-nya. Bagus gate-nya. Akasia kembar. Ada free geser lagi. Ini dia akasianya. Eh Pak Yadi aja suruh minta tolong foto. Kasihan Pak Yadi mah. Apa-apa suruh foto ya. Nah. Hey guys, akasia kembar. Ini. Tuh lihat. Orang yang kerja tiap hari, tapi nggak sempat liburan. Sotoy lah. Tuh lihat. Orang kerjaannya liburan tiap hari. Pernah kerja. Wah, kalau ini pria sejati. Ih, mantap. Ini masya Allah. Ini pria soleh, insya Allah. Amin. Akhlak mulia. Amin. Dianggukin aja. Ya, amin ya. Kita akan lanjut ke pos berikutnya, pos 3. Berapa pos nih? Dik. Kalau enggak salah, tempat camp kita itu pos pemancar. Pos berapa? Pos 4 itu. Kalau nggak salah ya. Ih, cakep loh. Mantap. Tuh, lihat, yang kamera tuh. Lihat tuh. Jangan dengerin. Kayaknya liburan. Jangan dengerin. Bohong itu. Loh, lihat tuh. Warganya pada ketawa dong. Ayo. Lari mengejar mimpi yang tak pasti. Cakep. Terus mendaki, masih di KM 1,7. Alhamdulillah, kita sampai di Bukit Sabarna 1. Ingat kata Mak. Sabarna. Ya. Sukses itu butuh proses. Ingat kata Mak, sukses itu butuh proses. Jangan menyerah, Nak Diki. Siap. Di bawah sudah lautan awan putih, kabut. Alhamdulillah sudah sampai di akasia tunggal. Sudah rubuh guys akasianya. Oh, suhu sudah. Kita akan makan siang di pos 4 guys katanya. Kenceng jagoannya.
Wih, ini juga jagoan. Para tahu kerjo iki. Ini juga. Iki Abu Husain. Waktu menunjukkan pukul 11.46 kita sampai di Sabar nak dua. Lancar mana? Sabar. Insyaallah. Ketinggian sekitar 2400 2500-an. Ya. Mana Om Saipul? 139. Hah? 139. 2439. Oh iya benar. 2400-an. Sipulnya nih, 2.000. Berapa? 20.000. Hah? Berapa? 20.000. Ya Allah. Alhamdulillah kita udah sampai pos. Mau dong? Mau. Iya, gua duluan tapi. Oh, dulu. Pos Gumuk. Mentul. Mentul-mentul, guys. Ini, guys. 2485 mdpl. Hilangkan egomu, hidupmu sedang diuji. Nih, view-nya. Jadi pakai ini windbreaker ya. Teman-teman pakai windbreaker. Yuk kita lanjut lagi. Jauh, masih jauh nih. Katanya pos 4 sekitar 40 menit lagi. 40 menit lagi. Sekarang udah pukul 12 lewat 7. Lanjut lagi. Wow. Emang apa dikira di Konoha doang, ternyata di Indonesia juga ada. Ini bekas hutan-hutan yang terbakar. Sudah ditumbuhi tumbuh-tumbuhan lagi. Sekarang waktu 12.28. Masih kilometer 2.7. Alhamdulillah dapat bonus landai. Dengan view yang menawan. Subhanallah. Puncaknya terlihat. Kabut surut dan mulai naik lagi. Pos 4, guys. Lempong Sampan. Kurang apa coba? Mantap. Lempong Sampan. Masyaallah. Ada pokar. Anggur. Ayo, sini ya. Alhamdulillah ya. Ada anggur di ketinggian. Oh iya benar. Pokari, roti, roti. Ada sambelnya, guys. Gimana? Ada. Coba. Di mana lagi tuh? Ada anggur di ketinggian. Ya Allah, ya Allah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Ya Allah. Ada punya teman dia nih. Jangan dengerin, jangan dengerin. Sesat dia mah. Kita buat romantis. Jadi jam 12:30 kita nyampe pos 4 alhamdulillah. Jaraknya 2.8, ketinggiannya nanti menyusul. Ketinggiannya berapa? Masyaallah. Tah, naon deui eta? Naon deui eta? Ajib. Ajib. Ngapain nih, guys? Kita makan ayam, nasi ayam. Kirim di grup fitness. Apa? Ya Allah kata Ustaz. 2600. Ini gambaran nih kalau barokah. Siap. Masyaallah tabarakallah. Jadi ini wajah-wajah ini udah capek disambut kayak gini nih masyaallah nih. Pak Budi gimana? Wah, mantap. Mantap ya? Mantap ya. Kedai Bar Al di pos 4 Marbabu. Pos 4. Oke, kita akan makan dulu. Allahu Akbar. Alhamdulillah setelah makan siang di pos 4. Pos 4 ya? Ya, Lempong Sampan. Alhamdulillah keras. Alhamdulillah. Gerimis enggak? Ya udah kita pakai aja jas hujannya. Kondisi dingin.
napas berasap. Waktu menunjukkan pukul berapa nih? 1 jam 1 kita akan menuju pos berikutnya untuk camp. Ngobrol, ngobrol. Cakep lu. Oke. Hey, capek itu apa? Iya kayak gini. Dulu. Kita di puncak Everest. Everest gitu. Cita-cita ya enggak? Cita-cita. Didoa apa? Dikabulkan ya kan. Puncak Everest, guys. Kita di puncak Uhud. Uhud bener ya. Kayak hujan. Menuju Watu Gubuk. Kalau nggak salah 600-an meter ke atas. Bagus banget katanya, guys. View-nya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tempat kemah tadi tuh. Iya. Lanjut lagi. Foto-foto. Bagaimana rencana mau ke sini, Merbabu? Boleh. Ini view-nya. Ini pesertanya. Iya. Terima kasih. Bentar, Pak Imam. Susah nih kalau offside, saudara-saudara, perutnya saudara. Pengusaha karpet. Alhamdulillah. Liburan mulu, rak ngerti kerja apa? Ora.